Untuk pelayanannya sih yang saya paling suka sih itunya, supportnya itu lebih, misalnya kita cuma minta gini tapi dikasihnya malah lebih bagus kita gitu ya. Nama saya Suprianto, pemilik dari DMS Smartphone di Jalan Setu Cipayung nomor 16. Toko ini selama ini sudah 3 tahunan, dari 2020 ya, pas COVID. Dulu kan pernah buka di mall ya, semenjak COVID itu kan sering lockdown, sering tutup, buka, tutup. Jadi mau nggak mau kita langsung cari solusi, terus carilah di pinggir jalan lah. Ternyata di pinggir jalan lebih efektif, lebih menjanjikan daripada di mall. Dulu waktu itu berdiri, semenjak pertama kali berdiri saya kenalnya deh. Kalau nggak salah 2017 atau 2016 ya. Dulu masih main apa tuh, bangsa IC, bangsa tool-tool itu, banyak peralatan-peralatan buat teknisi. Pokoknya dari awal brother buka itu saya alhamdulillah sudah mulai jadi partner apa dari mitranya brother. Yang jelas sih untuk satu ya, untuk brother part itu kan kualitasnya bagus. Dah saya bandingin dengan apa kompetitor lain itu emang beda gitu loh. Kualitasnya tuh beda. Jadi persaingannya hampir ketat. Mereka pada banting harga, ada yang harganya di bawah jauh. Cuma kan kalau kualitas saya nggak tahu ya, karena kan selama ini saya percaya sama brother aja gitu. Kedua, returnnya paling gampang, paling simple, nggak ribet kayak yang lain-lain gitu. Saya bandingin dengan kompetitor lain itu emang beda jauh, karena kan satu untuk pelayanan bagus. Yang jelas sih kualitas sih mbak, yang menurut saya sih kualitas sih, saya jaga kualitas aja sih. Jadi kita mau jualan tuh dengan PD-nya, dengan kualitas bagus, terus retur gampang. Kadang kan user baru misalnya ganti LCD baru 2 hari bermasalah, dan kita pun langsung kasih, bisa ngasih solusi lagi ke itu, langsung ganti baru lagi dan user alhamdulillah puas gitu. Kita kalau untuk di pinggir jalan sih, kita harus ready semua barang. Harus misalnya orang kan mau nyervis tuh maunya cepet. Kalau misalnya ganti LCD nggak mau menunggu mereka. Rata-rata dari situ. Kemarin kan minta negosiasi dengan sales, pesan barang ini, alhamdulillah akhirnya kita bisa hampir 70% lah kita ready semua barang. Jadi user itu maunya cepet, ya kan, maunya cepet, dan apa sekarang nggak mau nunggu-nunggu lama. Karena kan mereka mungkin satu handphone itu kan buat komunikasi, buat bisnis kan. Untuk pelayanannya sih yang paling suka sih, saya paling suka sih itunya, supportnya itu lebih, misalnya kita ngajuin misalnya minta banner, minta supportnya gimana sih menurut brother ini, kalau misalnya kontrak aku mau di saya bikin gini, sharingnya itu lebih enak gitu loh. Kita bisa sharing, bisa minta support gitu kan. Padahal kemarin cuma minta gini tapi dikasihnya malah lebih bagus kita gitu ya. Untuk pesan-pesan sih untuk teman-teman teknisi, semua teknisi di Indonesia ya kan, kalau aku saranin lebih baik pakailah produk brother. Saya jamin kualitas bagus dan nggak ribet untuk apa retur-returnya itu, nggak terlalu ribet. Biasanya sih aku saranin ya kan, mereka rata-rata temen nih, karena kan ada anak-anak counter yang main. Terus kadang kan mereka kan ngobrol pekerjaan tuh yang mereka kerjain nggak bisa, dan mereka rata-rata aku saranin ngambil ke brother. Ngambil nggak harus banyak, misalnya barang bermasalah atau apa, misal ntar biasanya kita bantu, saya pribadi membantu teman saya supaya gimana sih ada solusi nggak gitu. Biasanya kita bantu kok, nggak mungkin nggak, karena kan aku rekomendasiin ngambil ke brother aja gitu kan. Cuma kan kadang-kadang mereka sungkan karena kan belum kenal salesnya. Biasanya salesnya kalau pas lagi main sini, tolong dong
toko ini, alamat ini, samperin dia mengambil ABCD. Nah, tipe-tipe LCD apa gitu. Untuk teman-teman teknisi ponsel Indonesia, saya ngasih recommended banget untuk barang-barang produk-produk Brother dengan kualitas yang mantap. Paling kedepannya saya sih pengen itu, Mbak, pengen apa ya? Lagi ngembangin untuk digital marketing saya. Ya meskipun ini memang konsepnya sih emang jadul, tapi kita lagi pelan-pelan. Ya, kalau soalnya untuk digital marketing kan agak susah nih. Kalau untuk offline sih, menurut saya sih udah cukup, lebih dari cukup. Tapi kita kan makin ke depan kan, mau nggak mau kita harus mempelajari digital marketing. Soalnya untuk kedepannya pasti kan semua serba digital. Jadi lagi saya pelajarin itu sulit banget, emang sulit banget.